Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ami Channel 87. Hari ini hari Minggu ya guys ya, hari libur ya. Hari ini buat teman-teman yang sedang libur, hati-hati ya di jalan dan selamat berhappy-happy. Yang hari ini yang bekerja tetap semangat kerjanya ya, dan juga hati-hati kerjanya gitu. Saya hari ini juga lagi nggak libur, yes. Saya sedang beraktivitas membersihkan kamar mandi alias mengosek WC. Jauh-jauh ya guys ya, menyeberang laut dari ujung sana ke ujung sini, yang dibilang ke negeri beton, tapi nyatanya di sini apa? Cuma mengosek WC. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur masih diberi pekerjaan. Yang penting halal ya guys, apapun pekerjaannya, kalau kita nikmati dengan ikhlas, kalau kita kerjakan dengan penuh bersyukur, insya Allah semuanya berkah ya guys. Pokoknya apapun pekerjaannya, nggak usah gengsi, nggak usah malu, yang penting kita halal ya. Yang penting kita nggak merugikan orang lain gitu, nggak usah malu apa pekerjaannya. Saya pun jauh-jauh dari sini, naik pesawat, menyeberang laut, kerjanya cuma begini saja, kamar mandi lah, ngepel lah, cuma seperti itu aja setiap hari. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur ya guys ya. Pokoknya bekerja di mana aja tetap sama ya guys, di Indonesia, di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, di semuanya tetap sama, nggak ada bedanya sama sekali. Kalau kita menjadi TKW dimanapun juga tetap sama kerjaannya, nggak usah malu atas kerjaannya kita, yang penting halal dan berkah buat keluarga, itu aja. Hari ini juga nggak libur guys, kerja saya hari ini. Hari ini bos aku juga lagi jalan-jalan, aku di rumah sendiri ini. Saya mau bersih-bersih dulu ya. Saya bersih dulu, nanti biar kalau majikan aku pulang, biar dia nggak ngomel-ngomel gitu. Tapi ya nggak ngomel-ngomel sih, dia orangnya nggak terlalu cerewet. Iya, cerewet macer lah, namanya juga kita ikut orang dibayar ya guys ya. Kalau masalah cerewet itu sudah, saya pun juga sering dimarahin kok. Kadang kerja ini kerja itu salah, tapi ya anggap aja itu angin lalu, angin yang sudah ya, dan jangan diambil hati. Yang penting marahnya tidak keluar batas, intinya tidak melebihi batas, tidak memukul. Kalau marah cuma omongan aja itu biarin aja, nanti kalau udah capek juga diam sendiri. Ya seperti inilah guys kerjaannya. Saya tetap syukurin aja, yang penting halal. Gak usah apa itu, gak usah gengsi, gak usah malu apapun pekerjaannya. Saya tidak pernah malu kok. Yang penting keluarga saya bisa tercukupi. Ya kebetulan saya hari Minggu itu jarang libur ya guys, enggak jarang libur banget, enggak boleh libur, saya masuk lembur, libur. Tapi
Iya, enggak apa-apa. Para bisa istirahat nanti kalau sudah selesai kerja, kita bisa istirahat. Bosnya juga enggak ada di rumah. Ya, kalau enggak perlu setiap enggak perlu lama sih, soalnya sudah bersih ya, setiap hari juga sudah dibersihkan. Jadi enggak terlalu banyak. Dan kamar mandi ini tempat ternyaman untuk saya di sini ya. Tempat ternyaman itu artinya kalau saya telepon, kayak sedang nonton HP, istirahat itu di sini. Karena di luar sana itu semua ada kamera. Jadi di sinilah tempat ternyaman saya. Aja apapun kerjaannya kita. Maaf ya, mungkin kontennya kurang kreatif, cuma buat mengisi aja daripada jenuh. Lagi pula saya juga nggak keluar, nggak bisa bikin konten yang bagus-bagus gitu. Konten saya kerja yang kerja aja nggak apa-apa. Pokoknya tetap semangat buat mbak-mbak di sana, Thomas masih di sana yang lagi kerja juga, hati-hati, tetap semangat ya. Kok tetap jaga kesehatan. Nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Dan cukup sekian video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.